Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Aida Kamalia dan mari kita lihat apakah berita teknologi menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran dua telefon pintar terbaru Samsung untuk pasaran global. Samsung secara rasminya melancarkan Samsung Galaxy A70 dan A80 untuk siri Galaxy A. Samsung Galaxy A70 hadir dengan rekaan skrin 6.7 inci AMOLED, dijana chip 8 teras, pilihan memori sehingga 8GB dan storan dalaman 128GB. Peranti menampilkan penggunaan tri-lensa kamera 32MP bersama 8MP dan 5MP. Samsung Galaxy A80 pula dilengkapi dengan skrin 6.7 inci AMOLED, dijana chip Snapdragon 730G, memori 8GB RAM dan storan 128GB serta bateri berkapasiti 3700mAh. Untuk rakaman gambar, peranti ini membawakan sokongan 3 kamera belakang 48MP bersama 8MP dan kamera 3D depth. Buat masa ini, tarikh dan harga jualan untuk kedua-dua peranti masih belum diumumkan. Oppo minggu ini turut melancarkan dua telefon pintar terbaru, Oppo Reno dan Oppo Reno 10x Zoom Edition. Kedua-dua peranti menawarkan pilihan memori sehingga 8GB RAM dan pilihan storan dalaman sebesar 256GB. Oppo Reno hadir dengan spesifikasi skrin 6.4 inci AMOLED FHD+, dijana chip Snapdragon 710 dan bateri berkapasiti 3765mAh. Telefon pintar ini menampilkan kamera utama 48MP bersama 5MP dan kamera hadapan 16MP. Oppo Reno 10x Zoom Edition pula, ia hadir dengan skrin 6.6 inci AMOLED FHD+, bersama janaan chip Snapdragon 855. Untuk rakaman gambar, ia membawakan kamera utama 48MP bersama 13MP dan 8MP, manakala 16MP untuk kamera suar foto yang boleh dilungsurkan. Melengkapkan peranti, ia hadir dengan bateri sebesar 4,065mAh. Mengenai Vivo pula, Vivo X27 Pro secara rasminya telah memasuki pasaran global. Peranti ini dilengkapi dengan skrin 6.7 inci AMOLED FHD+, dijana chip Snapdragon 710, memori 8GB RAM, storan 256GB, selain bateri sebesar 4,000mAh. Ia menggunakan kamera utama 48MP bersama 13MP dan 2MP, manakala 32MP untuk rakaman suar foto. Melengkapkan peranti, peranti menggunakan sistem operasi Android Pie dan antara muka Funtouch OS 9. Namun, harga jualan peranti masih tidak diketahui lagi. Di sebuah acara Acer minggu ini, Acer telah memperkenalkan sejumlah peranti terbaru daripada Acer, iaitu siri desktop serta komputer riba di bawah siri Acer Concept D. Untuk desktop, Acer Concept D 900 dan Concept D 500 hadir dengan janaan CPU Intel Core i9-9900K dan kad grafik Nvidia Quadro 6000 serta Quadro 4000 yang digunakan untuk pengolahan grafik beresolusi tinggi. Untuk penawaran komputer riba pula, Acer memfokuskan penggunaan untuk multimedia dan penyuntingan. Tiga variasi model diperkenalkan, iaitu Concept D 9, Concept D 5 serta Concept D 7. Buat masa ini, tarikh dan harga jualan yang ditawarkan masih tidak diketahui lagi. Selain itu, Acer turut hadir dengan kemaskini baru untuk siri laptop gaming Acer Nitro 5 dan Acer Nitro 7. Kedua-dua peranti ini dijana CPU Intel generasi ke-9 bersama kad grafik Nvidia GeForce GTX terbaru. Tidak ketinggalan, Acer Chromebook 714 dan Acer Chromebook 715 dijangka hadir ke pasaran global kelak. Ia dilengkapi dengan CPU Intel Core generasi ke-8, memori DDR4 sehingga 16GB dan storan eMMC sebanyak 64GB dan 128GB. Pada minggu ini juga, Qualcomm turut memperkenalkan 3 chip pemprosesan terbaru. Chip ini hadir dengan spesifikasi pertengahan, iaitu Snapdragon 665, Snapdragon 730 dan juga Snapdragon 730G. Menurut Qualcomm, pengeluar peranti dijangka hadir dengan pelbagai peranti yang menggunakan ketiga-tiga chip pemprosesan seawal pertengahan tahun 2019. Google Maps minggu ini hadir dengan sokongan paparan pemetaan dalam bangunan di Malaysia. Fungsi ini hadir dalam memudahkan pengguna untuk melihat lokasi di setiap aras selain mengetahui maklumat lain seperti nombor kedai dan tempat menarik pada bangunan. Aplikasi ini hadir pada kedua-dua pengguna peranti Android serta iOS. Buat masa ini, ciri ini hanya diaktifkan pada lokasi pusat membeli belah sambil piramid sahaja. Syarikat telekomunikasi Maxis, Celcom, Digi dan U-Mobile minggu ini
telah mempertontonkan penawaran dan penggunaan 5G kepada pengguna. Maxis memperlihatkan kemampuan rangkaian tersebut dengan mencapai kelajuan sehingga 4.2 Gbps. Mengenai Celcom pula, mereka akan mempertontonkan penawaran rangkaian menggunakan sebuah kenderaan suar pandu pada minggu hadapan. Sementara itu, Digi dan U Mobile masing-masing memperlihatkan demo ringkas mereka menggunakan rangkaian 5G secara purata 1 Gbps. Grab minggu ini mengumumkan ciri terbaru iaitu pengesahan identiti penumpang. Fungsi ini tampil dengan ciri yang sedikit unik dengan membolehkan pengguna mengesahkan identiti mereka pada aplikasi Grab melalui tangkapan suar foto secara langsung. Walau bagaimanapun, proses pengesahan ini dijangka akan diperkemaskan lagi mengikut fasa tertentu dari semasa ke semasa. Akhir sekali, Touch & Go dengan kolaborasi EasyLink hadir dengan sebuah kad nir tunai yang menyokong mata wang Malaysia dan Singapura iaitu kad kombi. Kad ini dijangka akan dilancarkan pada suku keempat 2019 ini. Ia boleh digunakan pada lebuh raya, jalan raya dan juga di parkir selain turut akan disokong di beberapa kedai untuk memudahkan bayaran runcit. Jadi itu sahaja berita yang menarik sepanjang minggu ini. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Dah Kamalia untuk Aman Yash.